Nah begitu dong, tepuk tangan buat kita semua. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah ya, beserta guru dan orang tua siswa yang sempat hadir di Mako Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar pada pagi hari ini. Di atas nama pimpinan, saya Muhammad Arifi, Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi, mengucapkan selamat datang di Mako Damkar Ratulangi. Ya, jadi di anak sekalian, Bapak Ibu guru dan orang tua, jadi di Kota Makassar itu Bapak Ibu sudah ada 7 posko. Khawatir kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita di sini standby 1 kali 24 jam tidak tidur untuk keselamatan Bapak Ibu dan warga Kota Makassar yang lainnya. Ya, anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu apa tugasnya pemadam kebakaran? Ya, memadamkan api. Apalagi? Menyelamatkan orang. Oke, tawa. Ya, apalagi? Ya, menyelamatkan binatang. Coco, apalagi? Ya, cocok sekali menyelamatkan orang yang terlibat dalam gedung. Ya. Jadi, semua bawa baju ganti. Itu juga salah satu pemadam kebakaran. Ini juga satu lagi, Bu. Kalau misalnya mati lampu, ya, kita nyalakan lilin. Supaya kamu tempatkan di tempat yang tidak mudah terbakar, yang jauh dari mudah terbakar, ya. Iya. Apalagi kalau malam Jumat, Bu, kalau iya. Jadi demikian, Bu. Jadi itu tadi pesan-pesan untuk orang tua, guru, ya, yang sempat hadir di sini. Jadi kita berharap, Bu, apa-apa yang kita dapatkan dinas pemadam kebakaran, itu kita bawa pulang, itu kita sampaikan ke tetangga-tetangga, ya, tetangga-tetangga. Artinya, Zaki, aku bertanya, nak. Apa? Kita untuk menyelamatkan.
tenggelam atau bunuh diri? Bunuh diri, jalan. Di pantai kami mencari sampai siapa mau hidup atau mati. Oke? Nah, apa lagi? Ular. Kalau ular ini. Ular. Apa lagi? Sama pertanyaannya. Telepon pemadam. Lokasinya di mana? Di kolam atau di sungai atau di laut? Di mana kira-kira? Satu, dua, adik senang.
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.